Hello, hello, welcome back to my channel Oma Rias Jogja. Nah, kali ini aku mau mereview kereta api, guys. Nah, dilangsungin aja ya. Nah, ini kita ada di stasiun Yogyakarta menuju Jakarta, tepatnya di stasiun Gambir. Oke, ini suasananya ya di Jogja, stasiun Jogja. Nah, ini keretanya sudah datang. Nah, ini kebetulan suamiku yang ke Jakarta, jadi sekalian review aja. Ini suamiku naik kereta Taksaka, terus dia pilih yang Luxury, jadi Taksaka Luxury. Oke, di situasinya seperti ini. Situasinya seperti ini, jadi nyaman banget. Jadi kacanya bisa ditutup, guys. Terus udah ada wifi-nya juga, settingannya, tempat duduk semuanya ada di samping tangan kanan kita. Nah, kalau kalau kita perjalanan menuju ke Jakarta, sebaiknya kita memilih tempat duduk yang B. Karena apa? Karena duduknya itu tidak berlawanan arah, jadi kita menghadap ke arah Jakarta lah. Oke, ini suamiku lagi setting dia, mencoba, dan ini kita bisa tiduran ya, say. Jadi semuanya dikontrol di sini. Kita mau tidur, duduk, itu bisa di situ. Nah, di depan udah ada TV kecil, terus ada tempat minum, kita mau nyimpen. Ini buat setting. Nah, ini udah mulai jalan. Perjalanan menuju Gambir. Oh ya, ini bisa buat colokan headset. Kita tinggal klik aja. Ini TV-nya, mini TV ini, untuk memilih musik gitu. Oke, lanjut. Jadi aku nginfoin, jadi perjalanan dari Jogja ke Gambir itu sekitar 6 jam 20 menit, itu pas sampai di Gambir gitu. Oke, kalau kalian mau tanya-tanya tentang kereta api yang tipe Luxury ini yang tipe tertinggi di Taksaka. Oke, situasinya. Nah, oke, ini aku lanjut lagi mereview tempat sampah. Nah, tempat sampahnya berada di bawah kolong sebelah kiri. Nah, pasti pada bertanya-tanya, adakah colokan listrik? Pasti ada dong. Nah, itu di bagian tempat duduk kita di sebelah kanan, bagian belakang, deket meja, mini meja itu. Nah, itu di belakang, sama ada colokan USB-nya juga. Itu juga buat charger bisa. Nah, tiba saatnya dipersenekan. Yaelah. Nah, di kereta api Luxury ini, kita udah dapat snack, air putih, air mineral, dan makan siang juga udah dapat. Nah, ini kita juga dapat masker dari KAI. Nah, di dalam snack ini makanan ringan sih, makanan kecil. Terus, nah, di samping ini ada meja yang tersembunyi, tinggal kita naikin aja, kita keluarin untuk membuka snack yang ada di dalam kotak. Kita unboxing dulu pelan-pelan. Nah, akhirnya terbuka juga. Nah, ini isinya ada
puding, ada kacang Garuda, ada Oreo, ada minuman vitamin C apa sih itu? Ada. Ya pokoknya minuman lah ya, minuman yang manis. Oh itu rasa apel. Oke next kita lanjut ke kamar. Gerbang luxury dengan disuguhkan pemandangan indah dari Jogja menuju Gambir. Oke, tiba saatnya untuk makan siang. Ini tadi udah dianterin sama mbak-mbaknya dan mas-masnya. Itu kita bisa pilih antara teh atau kopi. Ini makan siangnya udah dibuka unboxing dulu ya. Tuh, ini kita dapet nasi goreng, ayam, telur, kerupuk, saus, acar dan timun. Sendoknya jangan lupa. Dan katanya suami itu sih nasi gorengnya enak, recommended. Mungkin chef ya, udah khusus chef di KAI. Jadinya pasti enak. Oke, tibalah saatnya. Sudah sampai Jakarta, tidak terasa 6 jam. Sudah sampai di stasiun Gambir. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.